Sekarang. Oke, adik-adik, ini dia match pertama pertandingan RRQ versus Home Base, tim dari Malaysia, kualifikasi turnamen ESL Snapdragon Pro Series Season yang ketiga. Dan ini menjadi match perdana Bang Sin ya guys ya, bersama RRQ kelas lapis kedua bang. Ini rosternya ya, ada Bang Sin di Godlaner, ada Persik masih mengisi jungler kocak, Cipuy Rainbow jadi romernya ya guys ya, kelas Clay, ada Banana kocak. Ayo Bang Sin, bantai-bantai. Setelah tadi RRQ Hoshi dipulangkan, ditumbangkan oleh Alter Ego ya guys ya, harus gugur di turnamen Hero Esport 4.0 Jendol. Kali ini RRQ mengikuti turnamen juga ya guys ya, turnamen ESL Snapdragon seri yang ketiga. Cak. Kocak ini sumpah, momentum-momentum masa RRQ lagi terpuruk kocak. Tukang somai kecebur god. Oh my god, Persik everybody. Oh my god. Sumpah kocak banget Persik, cok. Aduh, tukang somai kecebur god Persik di Prince Blood, guys. Home base ini tim dari Malaysia adik-adik. Ada Warlord, itu kalau nggak salah dia player Indonesia guys. Ada Korn. Korn. Korn Toladon. Aduh. Ayo Bang Sin, bisalah gendong RRQ di roster lapis kedua ya guys ya. Cak. Tapi lihat Cipuy turtle-nya, siapa yang dapat? Homo boys yang dapat kocak. Astaga. Cukup kewalahan guys RRQ di early game. Bang Sin juga kewalahan cok lawan Melisa kocak. Bang Sin pakai clone dengan emblemnya. Ada damage yang besar dari Son. Ada apa dengan RRQ adik-adik? Dua magical infusion mah capek ya. Ada damage semua, Pak. Wah, damage semua, Pak. Itu tapi Cibi udah level 6 sekarang sebenarnya untuk versi. Persiknya enggak bisa menggendong loh, cok. Kalau enggak bisa banyak kill ya minimal bisa perebutan turtle, bisa perebutan lord lah. Martis berada di atas. Hati-hati Cipuy. Asura aura dikeluarkan reverse time kali ini. Sementara untuk Bang Sin yang mundur ke bagian belakang, belum ada stack di dalam tubuhnya. Bang Sin masih berputar-putar saja dan tadi sepertinya masih oh ada my god. Kayaknya ini mereka saling free-free-san aja. Makanya landingnya lama banget di bagian atas, tapi pertempuran di bagian tengah. Hati-hati Persik. Persik terjebak sendirian, tertinggal dari jangkauan, namun sayang seorang Clay-nya harus ditumbangkan kocak. Oh my god. Hati-hati Bang Sin. Bang Sin kali ini bakalan ditusball 4 player dari Home Base. Cipuy Rainbow melakukan backupan kepada Bang Sin. Bang Sin masih bisa selamat kocak. Santai santai, baru mulai ya gak sih. Santai, don't panik. Ini awal bukan akhir. Tapi santuy sih guys, ini kalau kalah pun gak bakalan langsung tereliminasi turnamen Snapdragon series ini ya guys ya. Kalau RRQ kalah lawan Home Base, RRQ bakalan ke lower bracket. RRQ satu grup sama Epos Icon, ada Home Base dan juga ada Blacklist bang, bukan. Oh my god, lagi-lagi terjadi peperangan di mana Clay-nya hilang. Turtle-nya siapa yang dapat? Tapi lihat Persik mencoba untuk mengejar seorang Melisa dan berhasil menembangkannya. Bang Sin kemana? Woi Bang Sin. Oh my god, Persik hilang lagi guys. Persik untuk kedua kalinya meninggal adik-adik. Oh my god. RRQ sedang tidak baik-baik saja ya guys ya. Apa yang terjadi di dalam manajemen RRQ cok? Sehingga para playernya terlihat sangat kocak. Sumpah ini mas, seluruh fans RRQ bakalan kecewa berat sih. RRQ bakalan kecewa berat fansnya cok. Bagaimana bisa bermain di ajang MPL ID Season 12 nanti ya guys ya.
sudah tidak bisa dibayangkan coy, di turnamen ciki-ciki aja RRQ dibantai-bantai. Ayo Persik, aduh, blazing dibatik keluarkan. Bang Sin mencoba untuk meng-clear minion dengan cepat. Las Bang Sin terus cari pundi-pundi gol yang banyak biar nanti di late game bisa bantai-bantai. Kali ini sudah 2400 gol RRQ tertinggal guys, kocak. Ya ampun. Sumpah RRQ kayak nggak punya strategi, Jok. Kita lihat saja nanti seperti apa eksekusi. Kayak nggak ada metanya gitu, guys. Mereka kayak ngikutin meta-meta terombang-ambing. Lepas dari tekanan yang dilakukan oleh pemain Homeboys. Wah, kalah 2 level tapi Versik dan juga Cibi. Dari rotasi. Kalah semuanya, Jok. Dengan banana yang bisa join the fight dengan Brave. Oh my god, Cibi lihat Martisnya coy, mengobrak-abrik 3 player RRQ. Ada satu buah colokan namun salah dari Cibi ya guys ya. Malah kepada seorang Kai, tapi lihat Cipoy rainbow-nya everybody. Persik. Tapi lihat di sisi lain, banananya sekaratul maut. Why are you going, RRQ? You peri-peri dalam keadaan yang sangat-sangat down. You know down. Dalam keadaan yang sangat buruk, kocak. Aduh. Setelah ditinggalkan oleh pelatihnya Adi ya guys ya, oleh Acil, ditinggalkan juga pensi oleh R7, dan ditinggalkan juga jauh berlabuh kali ini kaptennya PYN ke Bigetron Alpha, dan yang baru-baru RRQ ditinggalkan sang junglernya Albert. Kali ini benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat krisis adik-adik, krisis moneter Jo. Oh my god, beli aja sekalian Lemon Jo, Lemon, beli aja Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi, kocak. Aduh, RRQ lagi terpuruk guys, semua fansnya benar-benar kecewa adik-adik. Sudah diturunkan Bang Sin pun tidak bisa berbuat banyak. Ini masalahnya meta sekarang tuh bukan di Bang Sinnya coy, ataupun bukan di Lemon ya guys ya. Mereka para legenda Mobile Legend anjir. Ini masalahnya di Hyper sih untuk meta sekarang. Hyper, Roamer sama Midlane. Kalau Midlane Hyper sama Roamernya kocar kacir, udahlah, gak bakalan berjalan dengan baik timnya coy. Cipuy Rainbow kali ini menahan damage yang dikeluarkan oleh Melissa, namun sayang Cipuy harus meninggal. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang Clay, apa yang dilakukan Bang Sin, datang mencoba untuk melakukan blazing duet belum dikeluarkan, kocak. Oh my god, tukang somai nggak pakai celana, ini bencana. Banana pribadi mencoba untuk mengeluarkan satu buah ulti untuk melarikan diri. Bang Sin terlihat kebingungan mencari momen untuk mengeluarkan blazing duet ya guys ya, kocak. Wah, Bang Sin terlihat grogi ya guys ya di match kali ini, terlihat tidak keluar taringnya coy. Tapi setidaknya di sini Ngapsin masih free lah ya. Ngapsin masih bisa mendapatkan. Bang Sin belum mati ya guys ya, tapi gua yakin late game Bang Sin bisa membantai segalanya. Mungkin Bang Sin masih tremor ya guys ya, belum menyatu permainannya. Kesabaran sih mungkin dari Sin lawak Bang. Sabar adik-adik, ini awal bukanlah akhir. Ini Bang Sin pakai Claude. Kalian tahu sendiri kan, Claude harus ke arah late game, coba butuh item, butuh damage forward untuk bisa ikut team fight. Terus Bang Sin farming terus. Kasih tunjuk kepada para fans-fans kalian bahwa lo adalah the king of king. Satu-satunya harapan Bang Sin ya guys ya. Lordnya, oh my god, didapatkan oleh Warlord. Tapi lihat ada stop panas dikeluarkan blazing duet. Bang Sin datang dari belakang. Bang Sin datang guys, blazing duet Bang Sin cok. Bang Sin tidak bisa berbuat banyak ya guys ya. Datang hanya untuk mengantarkan nyawanya. Bang Sin blazing duetnya tidak ada rasa sama sekali adik-adik. 0-1-0 KDA yang sangat buruk untuk seorang godlaner. Oh my god, what happened RRQ? You very very strong in the early game, tapi you very very kelabakan kocak. Faktor penting sehingga Homeboys bisa membalikkan keadaan.
Oh my god, hampir 7000 gol guys. RRQ tertinggal Rekrev Gyumseon. Kali ini ada satu blazing duet dari Bang Sin, belum bisa mendapatkan satu buah kill pun. Tapi lihat Cipuy, tapi lihat kliennya juga datang dari belakang. Blazing duet Bang Sin. Oh my god, berhasil mendapatkan satu player Bang Sin, di mana seorang Melisanya sudah meninggal ya guys ya. Oh my god, GG Gaming adik-adik Bang Sin. Nice right, double kill Ezreal, the king of king, raja big comeback, RRQ jaya-jaya. Ayo Bang Sin, tunjukkan kepada User Cloud kalau kau bukanlah User Cloud yang suka ulti tembok. Kocak. Ayo bantai Malaysia ya guys ya. Ini home base tim dari Malaysia, cok. XP kocak Bang. Sejauh ini Banana belum bermain sangat efektif ya guys ya bersama RRQ. Oh my god. Badut internasional Bang RRQ. Diam kok badut kocak. Regium Xion nih bos, senggol dong. Bang Sin sudah mulai kelihatan damage-nya guys ya, terlihat dari basic attack-nya tadi yang mencicil seorang Chibi. Hati-hati Persi kali ini, setengah darah lagi dicicil oleh Melisa. Cukup sakit ya guys ya. Why? What a fly Bang Sin. Coba split push bagian top lane kali ini Bang Sin. Satu buah usaha kemungkinan akan membuahkan hasil. Hati-hati Bang Sin. Lihat guys, Bang Sin coba untuk split push. Satu buah usaha yang cukup baik dari Bang Sin. Tapi lihat di bagian bottom lane ada 3, 4, 5 player dari Malaysia. Homie base kali ini. Oh my god, Banana hilang, Persik hilang. Bang Sin datang dari belakang. Blazing duet kah belum dikeluarkan. Bang Sin terkena stun. Bang Sin blazing duet lah Bang Sin. Oh my god, Bang Sin masih menahan blazing duet. Bang Sin tidak ada blazing duet. Oh my god, 4 player ke RRQ. Oh my god, Bang Sin everybody talk. Nice rush killing spray Bang Sin everybody looking for double kill. Bang Sin kocak, ayo. Tapi memang tadi kalau misalnya kita perhatikan Bang Sin belum memiliki stack 5 sih. Mantap, berat sih cok punggung Bang Sin. Bang Sin berat banget punggungnya guys. 3-1-0, KDA yang sangat luar binasa untuk seorang god laner ya guys ya. Kelas Bang Sin. Ayo gendong roster yang ini Bang Sin. Teman-teman dari RRQ, semoga syarat walaupun menjadi ganjarannya, tapi tombol suren gak sih? Diam kok badut Bang Sin nih bos. Bang Sin kali ini sudah mulai pede maju ke depan, memancing pemain-pemain dari Homie Boys untuk maju ke depan. Tapi lihat lordnya setengah darah lagi, apakah Persik akan bisa mendapatkannya? Tapi lihat peperangan terjadi, Banana nama everybody maju ke depan. Blazing duet tanah terkeluarkan. Lihat kliennya apa yang dia lakukan, menggunakan satu buah ulti terlalu cepat ya guys ya paramisnya. Why are you going Clay? You pencet tombol ulti. Oh my god, si koran rekel-rekel kocak. Si koran rekel-rekel kocak. Oh my god. Oh shit man, what the fuck. Game apa ini cok? Oh my god, RRQ benar-benar dibanjiri hujatan ya guys ya. Cepat comeback RRQ. Banana maju ke depan. Cipuy, Clay belum mengeluarkan altar. Oh my god, Persik hilang badut. Persik mati mulu loh Persik. Gimana sih cok? Berat nih Bang Sin gendong. Aduh, mosi gua cok. Pakai hero ini salah, itu salah loh. Coba Bang Sin berat banget, nggak terlihat itu cok, anjir keringatnya sampai ke bool-bool. Duh, Bang Sin sabar ya. Aduh, kocak. Oh, Bang Sin blazing duet, coba Bang Sin blazing duet, guys. Bang Sin. Oh my god. Giginya ulti. Astaga, Banana hilang juga, coba. Wah, ilahiloh. Wallah. Bang Sin bertahanlah Bang Sin, hilang cok. Ala GG Gaming adik-adik, what happen RRQ? Ya ampun. Apa sih ini cok? Ya ampun cok, turnamen Hero Esport pulang. Turnamen ESL Snap Dragon di match pertamanya juga dibantai-bantai. What happen RRQ you? Bahaya banget. Astaga cok, dibanjiri hujatan lagi nih cok. Why?
Lihat kan impactnya tadi gimana? Yang Diki lah, yang Madels lah. Ya ampun guys, Bang Sin, beratkah punggung kau Bang Sin? Aduh Persik, gimana sih Persik? Aduh. Bang Sin kecewa guys. Minimal ada move dari. Terima kasih guys yang udah nonton. Kita lanjut nanti di game kedua.